ya jadi pertama kali turun ke pertanian itu mulai tahun lalu, Agustus lebih tepatnya, itu saya nanam bonteng sama nanam terong sama daun bawang. Cuma setelah itu banyak lagi nanam jagung, udah gitu nanam cabai, sampai sekarang nanam bonteng lagi. Rencana ke depan, pertama saya mau bikin pertanian integrasi, karena di sini udah ada peternakan sama perikanan, jadi tinggal diintegrasikan aja. Insya Allah itu mau ditambahin juga sama madu, lebah. Terus ke depannya lagi saya mau ditambahin ke ada unsur teknologinya. Pertanian itu identik dengan kotor, panas-panasan. Benar. Yang dikatakan sama masnya benar, petani itu identik dengan kotor, identik dengan panas-panasan. Tapi kalau 2 hari bisa dapat 3 juta, kenapa enggak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!